Ya Mas Bro, kita di sektor sawit Dampi. Selesai katerasi pertama pada usia 19 bulan. Sekarang memasukin usia 21 bulan. Jalan. Ya beginilah Mas Bro. Ini kita kebunnya ini kita rawat sendiri Mas Bro. Melakukan perawatannya dari nol. Pelan-pelan merawatnya. Akhirnya semoga kebun kita ini menghasilkan ke depannya ya Mas Bro. Kalau kondisi tanah Mas Bro gambut. Gambut kering. Di sini Mas Bro kendalanya Mas Bro kalau untuk lahan gambut ini gulmanya Mas Bro. Gulmanya cepat kali berkembangnya. Sistem perawatannya Mas Bro, 2 kali babat, 1 kali semprot. Ini rolling ya Mas Bro ya, rolling dalam setahun. Jadi kita lebih suka melakukan pembabatan daripada melakukan penyemprotan. Tapi mana yang sepot-sepot tak bisa dijangkau dengan mesin babat Mas Bro, terpaksa kita main semprot. Bulma pakisannya Mas Bro, cepat kali berkembangnya. Nah, di depan kita ini Mas Bro. Itu kan di bawah-bawah pohon itu kan di bawah-bawah pokok itu kan bekas katerasinya Mas Bro. Tengoklah Mas Bro gulmanya, cepat kali berkembangnya. Hari ini dibabat, seminggu kemudian muncul lagi itu gulmanya. Ya begitulah Mas Bro. Kalau nggak gitu kita nggak dapat kerjaan ya kan Mas Bro. Kerja sendiri Mas Bro. Kalau nggak gini kita nggak tahu ya Mas Bro ya berladang ya. Pertumbuhannya nggak sama Mas Bro. Ada yang bagus, ada yang bengkok-bengkok pelepahnya. Gitulah Mas Bro. Sebanjir-banjirnya Mas Bro daerah kami sini ya Mas Bro. Untuk lokasi kita ini Mas Bro, insya Allah aman dari banjir. Walaupun curahan hujan deras, insya Allah dia nggak akan banjir. Inilah Mas Bro kemenangan sawit, kebun di lokasi sini ya Mas Bro ya. Kalau yang ini Mas Bro lahan baru kita ambil ya 9 bulan yang lalu. Ini. Jadi sekarang ini kita ngerjain sebelah sana. Yang lain kita beli itu. Selalu ke situ memang. Karena dia sepadan kali sama kita ya kan. Sayang kalau nggak diambil. Ini bukan tanaman kita, ini tanaman orang yang sebelah sana, tanaman orang pemilik pertama. Bagian sini aja pindah kita. Memang dulu sini banyak sawit-sawitnya, masing-masing jaga perbatasan kan. Sudah kita pindahkan karena ini sudah jadi milik kita. Ya, sampai di sini dulu Mas Bro videonya. Lain kali kita sambung lagi ya Mas Bro ya.